Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu faedahnya bismillah diambil dari kisah Raja Rum yang mengirim surat pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bertuliskan bahwa ia sedang mengalami sakit kepala dan ingin meminta obat kepada Sayyidina Umar. Namun Sayyidina Umar justru memberikan sebuah songkok yang mana songkok tersebut jika dipakai sakitnya hilang dan jika dilepas sakitnya kambuh lagi. Oleh karena itu, sang raja pun penasaran dan membuka isi songkok tersebut. Ternyata di dalam songkok tersebut terdapat tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, sang raja kagum dan masuk Islam, dan keislamannya sangat bagus.